Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Interaksi Kim Sejong dan An Yeosop lagi-lagi membuat penggemar heboh. Meski a business proposal sudah berakhir, keduanya terbukti masih memiliki hubungan yang akrab dengan satu sama lain. Tak cuma penonton, nyatanya Kim Sejong masih belum juga bisa move on dari Kang Temu. Terbaru, Kim Sejong berhasil membuat penggemar gemas usai menulis komentar di postingan Instagram An Yeosop. Dalam postingan itu sendiri, An Yeosop tampak memamerkan tubuh seksinya saat menjalani pemotretan dengan majalah Dazed edisi bulan Mei. Di foto pertama, An Yeosop menonjolkan pesona seksinya dengan mengenakan kaos tanpa lengan. Sedangkan foto kedua menunjukkan potret tampannya dalam balutan pakaian yang lebih tertutup. Postingan ini langsung menarik perhatian banyak pihak, termasuk Kim Sejong, yang menjadi lawan mainnya di drama SBS A Business Proposal. Seperti halnya penggemar yang terpesona dengan potret seksi sang aktor, Kim Sejong tampak speechless saat menyaksikan foto itu. Dia menulis komentar singkat yang cukup kocak, yakni, tidak, Temusi. Kim Sejong seakan mengagumi bentuk tubuh An Yeosop yang terekspos di foto tersebut. Komentar Kim Sejong ini langsung menarik perhatian penggemar setia A Business Proposal. Banyak dari mereka yang merasa gemas sekaligus teringat pada episode 11 drama tersebut, yang menampilkan ciuman panas sekaligus adegan ranjang Kim Sejong dan An Yeosop. Gemes banget komennya Sejong, Sejong enggak kuat lihat ototnya Temu. Keinget pas ending episode 11 kali ya, jadi komen. Komentar seorang fans. Kayak gini gimana bisa move on, kalian terlalu menggemaskan, sahut fans lainnya. Sejong lucu banget, jadi penasaran gimana jawabannya Yeosop, tambah fans lainnya. Interaksi mereka berdua bikin kalian makin susah move on gak sih? Ternyata benar ya, kata An Yeosop. Kisah bahagia Kang Temu dan Shin Hari tetap berlanjut meski dramanya telah berakhir.